Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita melanjut lagi main Hardcore. Dimana seperti biasa kita akan menantang dunia yang sangat berbahaya ini. Yaudah ya, mendingan sekarang kita langsung let's go. Let's go. Oke, ada Coki. Jadi aku mau ngeliatin ke kalian progres apa aja yang udah aku kerjain. Yang pertama adalah aku udah menyelesaikan, ya kan, bikin daerah sini semuanya landai, ya nggak landai sih ya. Ya maksudnya mengisi kekosongan-kekosongan yang tadinya ada lubang-lubang sekarang sudah diisi, ya kan Saber. Tinggal yang area sini doang, sedikit lagi. Terus juga ini pohon-pohon kita udah pada, wow, udah pada tumbuh. Mari kita itu dulu, kita panen dulu sedikit karena kita kekurangan, you know, the power of what? The power of kai-kai wine. Kita juga harus ambil ininya, daun-daunannya, untuk bikin another hedge. Karena pas kita butuh banyak banget. Jadi makanya aku mau sekalian ambil. Kayak gitu ya Saber ya. Kayak segini dulu deh. Kayaknya cukup ya segini dulu ya. Yups, kita segini dulu. Karena kalian udah tahu ya, itu udah pada tumbuh kayak gitu. Terus kemudian kita tinggal ngelandain yang daerah sini doang sih sedikit lagi. Wait, kebetulan banget aku kekurangan coal. Jadi oh ini dia silk touch. No, durability tinggal 9 kali lagi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sisanya nanti ya Saber. Yang penting kita ada dulu. Terus kita akan bikin hammer again ya, untuk ngebobol yang daerah situ sedikit lagi supaya kita bisa bikin, maksudnya bisa memperluas daerah kita, ya kan Saber. And then ini aku nambah lagi satu tanaman yang si Dombina, karena aku lagi ngumpulin wool. Soalnya aku kayak pengen banget bikin big flower alias bunga-bunga raksasa di sekitaran rumahku supaya kelihatan kayak The Silent ya Sabernya maksudnya ya. Oh ini aku juga udah bikin fish trap bait. Terus juga udah nambah lagi di sebelah sini, aku bikin bait again. See. Nice. Okay, next. Kalian juga request katanya aku bikin burger. Jadi aku tuh kayak kepikiran pengen bikin burger, tapi burgernya beda ya, bukan dari Palm Harvest Craft. So nanti pas seperti biasa di episode terakhir ya. Jangan lupa the power of ting-nong. Kedengerannya kayak indah banget kalau gak denger ting-nong. Oke, sekarang aku pengen ke bawah dulu, karena aku ingin sekali naon sok Saber I am forget. Oh ya, smeltingin dulu ini aku. Coba ada yang sisa coal enggak ya di sini, kan aku mau bikin konkrit. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya aku enggak jadi bikin konkrit juga sih. Soalnya kayak lebih bagus pakai wool. Jadi aku pengen bikin wool nih ya Saber ya. Kayaknya kalau miss, aku bingung nih, aku sumpah sebingung itu dong. Mau bikin giant flower yang entah pakai wool, entah pakai. Tapi kalau pakai wool itu tuh kayak ibaratnya kayak ada serat-seratnya gitu gak sih? Apa pakai konkret gitu ya? I don't know. I'm so confused. Menurut kalian lebih baik pakai apa nih Saber? Kenapa sih ya? Kenapa sih bikin bingung sih? Kita coba tes bikin dua bunga aja ya. Kira-kira lebih bagus yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Kayak gitu loh. Jadi aku akan coba bikin bunga pink tulip dulu. Kita akan coba realisasikan membuat pink tulip. So, I need satu stack gravel. Terus, ya kurang ya, 18 sen. Kita coba ya di sini satu stack sand, yang mana gak semuanya diubah juga sih. Terus kita ada 54 white wool, so let's go. Kita butuh pewarna emping, terus juga kemudian cactus green. Kayaknya untuk batangnya butuh ijo, yang ijo banget ya, ijo cactus green. And then udah, serbuk sarinya kita pakai apa ya? I don't know. Udah gini aja dulu, okay. Kita buat dulu. Nah, gini ya untuk itunya. Naon sih nama nate?
Tara. Butuh berapa ya? Sebentar ya Sabera, aku harus hitung-hitung dulu supaya tepat sasaran. Kayaknya sih butuh banyak sih. Tahu deh cukup apa enggak ya. Yaudah, kita bikin dari konkrit aja ya. Kita buat satu stack. Tadaa. Oke, sekarang kita akan bikin yang warna hijaunya. Yups, kurang ya. Kurang sedikit lah. No, ini ada gravel kok, please. Oke, kita akan segini cukup. 48 kurang. Yes, pas satu stack. Dan ternyata butuh 2 stack. Dan untuk bikin, misalnya dibikin dari wall ternyata nggak cukup, jadi wallnya kita taruh dulu karena nggak cukup ya pemirsa ya. Jadi ya seperti itu, kita pakai 2 warna ini. Kita bikin yang pink tulip dulu. Aku mau taruh pewarnanya ya sabarnya sebentar. Terus kita kan juga butuh lots of dirt untuk nutupin yang area belakang sana, karena kan kayaknya, oh di sini ternyata ada dong, like ada dunes, why I am gak fokus ya. Okay, next aku tuh pengen bikin naon di situ kan kadang suka lupa, tolong hello. Oh yang pun di sini aku mau bikin extra hedge, ya kan sabar. Wait, ini kita bagi-bagi dulu seperti itu. Soalnya nanti takut kehabisan, jadi ya udah deh. Yups. Tara, dapat 40 lumayan. Oh, kita kan mau bikin extra hammer ya. Jadi kita pakai redstone aja yang resource-nya yang banyak gitu. Segini cukup lah ya bikin 2 hammer. Jadi langsung aja kita eksekusai. Nah, gitu. Teras, koi. Sekalian kita ngurusin itu, terus juga kita butuh water. Wow. Pas keluar udah malam dong. Kita butuh ini loh, butuh well loh. Sumur saya waktu itu rusak ya, sabar ya, gara-gara di blow up sama si lucky block yang super duper nyebelin. Berarti aku harus bikin extra well. Kita butuh iron. Terus kemudian dia teh butuh pakai cobblestone apa sih? Coba wanna see pakai stone. Kita butuh 3 stone dong. Alright, langsung aja kita buat and voila, kita dapat well. Dan ini udah kayak jam berapa, udah malam ya. Halo Dami cute. Ini udah malam, lebih baik kita bocan dulu agar besok tidak tunduh ketika kita buat-buat ya, sabar ya. Let's go kita. Good morning everybody. My Japari girl. Dan juga my kucing Oyen Barbar ya. Ada my brown owl juga yang harus segera mungkin kita kasih nama. Tapi belum dikasih nama-nama, Duns. Oke, jadi kita harus lihat kira-kira posisinya bagusnya di mana ya. Aku pengen ngetes bikin di sini kayak my heart. I can't wait. Kayak aku pengen coba bikin di sini giant flower-nya ya kan, sabar. Ayo kita taruh dulu ini di sini karena seperti biasa ini kayak anthem banget ya. Kita harus meleburkan dulu si ini. Meleburkan gitu sih, bukan dileburin lah. Diapain, Duns? Dituin. Apa namanya tuh? Di naon namanya teh? Ya dituin lah sabar. Ini saya bisa gak sih kayak gini? Kayaknya nanti yang tengahnya gak akan ke itu deh. Gak akan kena deh. Emang dudut ya. Ya udahlah ya. Oke, kita ini dulu sebentar. Sebentar. Oke, kita coba ya. Coba gitu. Tapi kayaknya sebelah sana gak akan kena deh. No, my lavender! Flower, so sad. Yaudah gak apa-apa. Ntar kita ini dulu sebentar. Tuh kan gak kena kan, I told you. Terus ide siapa itu teh? Gak ngerti saya juga ide siapa ya. Harusnya jangan kayak gitulah. Nah ini 5 lagi nih.
sisanya 5 lagi. Halo, aku udah ditungguin sama fans dong, Maimu dan all of my Dombina Dombina. Udah ya semua ya, udah semua ya. Ini nih 5 lagi nih. Udah, nah gitu aja. Udah kan? Udah si kita udah selesai. Oke, okay, let's go, lanjut. Nah, aku pengen bikin di daerah sini kan my lavender brown. Lavender brown. Kenapa sih aku ingetnya lavender brown mulu deh. Lavender flower. Kita akan buat di ininya berarti harus ditebang dong sesuai my jacaranda. Kayak kamu harus di remove dulu ya. Sorry nih, Ma, sorry loh. Sorry, oke. Okay. Kita tungguin dulu sampai sapling-saplingnya jatuh. Ini dia bisa dibikin hedge juga nggak sih? Kalau dibikin hedge kan bagus banget ya dari leaves warna ini kayak cantik aja gitu ya nggak sih Saber? Yuk, cepat runtuh yuk, Saya mau bikin big flower. Ayo kita coba dulu ya Saber ya, tes dulu. Alright, lanjut lagi ya Saber ya. Jadi kita akan berikan 4 jaraknya dari rumahnya supaya nggak mepet banget kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti kita di sini kayak untuk tingginya kita 6 aja ya Saber ya. Soalnya kalau 7 kayaknya batang jadi kayak tinggi banget gitu. Wow. Jadi indah banget gak sih Saber. Oke, okay, next kita akan buat bunganya. Jadi kalau misalnya kalian ada atau misalnya terinspirasi ingin membuat big flower atau bunga-bunga raksasa, boleh sekali mengikuti jejak saya ya Saber ya. Oke, ini aku mau buat yang versi pink tulip ya. Jadi ini aku taruh di sini. Kita kasih di sekelilingnya warna pink. Ini kenapa ini dulu, mohon maaf, kita awasin dulu ya supaya concentration. Terus habis itu kita kasih 2, 3, 4. Nah, berarti di sini juga sama dong. Like wow. Nah, di sininya 3 tuh, 2, 3 gitu. Di sininya juga 3 tuh, 2, 3. Terus kemudian di sininya, nah gitu ya kan, nah gitu ya. Terus di sininya 3 3, nah di sini like 2 dah kan udah. Terus sekarang kita akan kasih extrude untuk di luarnya. Let's go, kita kasih extrude di sebelah sini kayak 1 2 3 4, mana 4. Nah, di sebelah sini juga. Anggap aja ini Deseyland. To Deseyland, ya kan? Next, aku mau bikin bunga yang lain, ah. Kalian boleh request ya. Boleh request mau bikin bunga apa. Bunga rasa, maksudnya bunga yang ada di Minecraft dibikin jadi raksasa gitu. Boleh banget. Cara sudah jadi, tinggal ini kita harus kasih serbuk sari. Tapi kita nggak punya serbuk sari. Jadi saya bingung ya sampainya diisi apa gitu kan. Yaudah kita isi aja batangnya. Batangnya di sini kayak wow. Nah gitu, udah. Terus saya turunnya kayak gimana ini, mohon maaf ya. Oh, kita lompat ke sini. Oh, hampir aja. Mari kita lihat. And cara si... Oh my god, so pretty. Wait, she's so pretty. Mirip kan kayak bunga tulip yang ada di sini. Let's go, kita lihat. Tulip. Apa itu nulis apa saya, tolong? Si mirip kan sama pink tulipnya, like Jules Bang. Nah, supaya kita kayak berasa, lebih berasa gitu, kita harus kasih extrude daun-daunan di batangnya gitu ya, sabarnya. Cuman aku bingung apakah kita harus kasih daun asli atau daun buatan. Coba kita lihat again, entara. Dan ini kalau misalnya kita bikin banyak terus kita kasih fairy like, bisa bayangkan gak sih secute apa. Dan aku lupa di atasnya kenapa gak aku kasih torchina. Like odong banget kalau dikasih torchina, itu bakalan lebih wow, majestic, right? Keren kan? Oke, next kita akan masak sebelum kita mengakhiri episode kali ini. Jadi the power of
voting dong dulu. Sesuai dengan request kalian, aku akan membuat yang namanya burger ya. Let's go, kita lihat burger. Dan kalau kalian ada request masakan, langsung aja di kolom komentar, okay? Aku pengen bikin burger yang dari Bird's Food. Jadi ini ada 6 varian hamburger yang bisa kita buat, yaitu tuh hamburger, terus juga bacon hamburger, cheeseburger, bacon cheeseburger, terus veggie cheeseburger, dan veggie hamburger. Jadi kita akan buat empty sandwichnya dulu, dibuat dari perituan ya, sabar ya. Mana stok ini saya, stok roti saya ini ada di sini, ada 33. Kita akan ubah, kita butuh berapa berarti? Ya udah kita segini aja, 8 dulu ya, sabar ya, semoga cukup. I hope sih cukup, karena cuma butuh 1. Dan kita harus bikin burgernya. Kita harus bikin ground beef, dibuatnya dari raw beef. Terus kalau misalnya yang bacon, dari pork chop. Okay, cheese-nya campuran dari susu dan gula. Okay. Kayak gitu doang. Terus ini apa? Veggie meat dari apa? Oh, dari jamur-jamuran dicampur dengan potato. But ayam baru nyadar kalau ayam gak punya jamur kayak gitu. Terus how? Ada cara lain gak sih? Oh, dari cook carrot aja bisa. Ini apa? Roast beet. Yes, dari ini aja mendingan ya. Roast beet. Oh, harus beetroot kayak begitu. Why sih? Like so complicated banget. Kagak ada alternatif. Oh, ini aja yang paling gampang. Mushroom biasa, potato, dan cook carrot. Right? Atau ada alternatif lain gitu yang gampang? Coba kita lihat. Oh, ini ada sih. Roast beet, cook carrot, atau potato. Okay. Karena kita kekurangan stok jamur, jadi sih kayaknya aku mikirnya kayak pengen bikin dari wortel, potato, dan kita harus beets. Berarti kita harus ke ada desa daerah sini yang paling dekat, di mana sih? Kita nggak punya beet dong, dan kita nggak nanam beet juga. Coba di sini ada beet ini nggak sih? Beet-beetan. Beet. Nah. Tapi ini beda tahu. Beatnya kayak gini. Aku butuhnya beat yang kayak gini. Coba di bawah ada gak ya di Palm Harvest Craft? Ada biji beat gak? Coba aku mau lihat ya, sabar ya. Oh, ada ternyata. Yes. Kita akan beli ya kan. Kita beli 2 aja. Okay, lanjut. And tada, yes. We need bone meal actually. Jadi kita pakai bone block and tada. Okay, so kita akan ke atas dulu ya. Let's go. Kita tanam dulu ini si beetsnya karena emang sedarurat itu, tolong. Mohon maaf, ini saya nanamnya sebelah mana ya? Bingung ya, ini kayak udah penuh banget. Di sini ah, ya kan? Nah, gitu. Terus kita tanam deh, tada. Wow. Next, kita kasih bone meal. Grow up so fast, please. Cuma dapat 1 biji again. Tada. Wow, I'm hungry dong. Udah lapar lagi aja. Ayo kita tanam ekstra beetroot seed ya di sini ya. Sabar ya, supaya banyak sekalian. Okay, udah. Nah, 4 ini bisa jadi berapa nih? Kita akan ubah dia dulu supaya jadi slice beets. Abis itu kita harus masak dia. Berarti harus di kompor kotor dong ya. Gak bisa dimasak di situ, duns. Sekalian mau ngecek aku punya pork chop gak? Oh, cuma ada 1. Sedangkan kita mau bikin... Oh, dia jadi 2 deh, cukup ya. Berarti bacon hamburger dan juga bacon cheeseburger. Yes, bisa bikin 2, lumayan. Kita akan masak dulu. Kita bikin round grow, bikin... Apa ini teh namanya ini teh? Ground beef dulu. Kita masak nanti sekalian ya. Soalnya gak bisa dikompor ini. And then kita bikin gula. Kita butuh gula. Sugar. And milk. Susunya harus yang dari paket lagi. Wow. Let's go. Kita perah susu sapina. Tada. Okay, langsung.
Di sini, tadaa, jadi keju. Perah lagi? Belum lah. Tadaa. Mana, minta susu again. Tadaa, satu lagi. Voila. Yay, dan kita lihat, oh my gosh, my Flowerina, ya ampun, chance banget sih. OMG, kayak kurang tinggi gak sih? Wow, cantik banget Sabir, kayak kurang tinggi gak sih? Kayak kurang tinggi ya. Next, kalau bikin bunga lebih tinggi lagi ya, tolong ya. Kita masuk dulu ke dalam rumah. Oh ya, masak ini dulu sih, slice beets. Slice beets. Oke, kita masak itu dulu sama masak ground beef. Oke, kita tungguin mereka masak. Oh, dan masak ini juga ya, carrotnya juga, tapi coal-nya nih, coal yang kita krisis coal, makol. Oke, udah jadi burgernya. Aku mau masak wortelnya dulu, Sabar. Oke, sekarang kita akan eksekusi bikin si hamburgernya. Kita akan bikin 2 biji. Atau bikin 3 lah ya, Sabar, like this. Oke, dan ternyata em odong banget. Harusnya tadi si pork chopnya tuh gak usah dimasak. Like, why? Ya jadi cook pork chop lah. Dudut gak sih? Langsung kita cari quick-quick. Kita cari si Piggy dulu. Like, oh my gosh, my giant flower. Like, in the Thailand banget gak sih? Kayak, wow, like. Kurang tinggi ya sabarnya, nanti kita perbaiki. Di mana ada Piggy sekitaran sini yang nongkrong? Coba lupa nggak bawa flower bike. Harusnya bawa Japari Girl juga untuk jadi petunjuk ya. Oh, itu ada yang terbakar. Apa tuh? Siapa ya, tak? Horse mob. No. Apakah dia akan mengedropkan sesuatu? Well, let's see. Kita deketin. Halo, daripada kamu suffer ya, makin gak enak hidupnya, udah saya hancurkan saja. Cuman dapat 2 tulang-tulangan doang, like, thank you banyak ya. Oke, itu tuh ICU Piggy. Wait, kayaknya aku bawa golden lasso gak sih? Kalau bawa, oh yes, kita bawa. Aku mau taruh ini dulu, terus ini, taruh jakaranda, oke. Bawa berapa biji ya? Kita bawa sepasang supaya kita bisa breed. Di sini banyak banget Piggy. Hello. Kamu juga, you too. Tada. Oke, ini kita akan. Wow, I'm so right. Wow. I see you, Harpina. What do you want? Ngajak ribut. Nanti kalau udah darahnya tinggal sedikit, kabur. Sebel banget sih dia. Oke. Udah ya. Satu lagi, once more. I'm sorry. Oke, kita dapat 9, jadi bisa jadi raw bacon. Nah, baru kita masak. Please deh. Oh, itu ada singa. In the jungle, in the jungle, we are mamba deh. Oke, let's go lanjut. Kita go back to our home. Oke, aku mau lepasin dulu piggy-pigginya di sini supaya mereka bisa hidup bebas. Dan aku tiba-tiba hungry, tapi aku gak akan ngisi perut aku sampai kita bisa nanti nyobain our yummy burger. Oke, kita kan udah bikin. Nah, sekarang kita akan bikin si bacon hamburger. Voila, kita udah bisa bikin yang versi original. Bacon hamburger, sekarang yang cheese burger. Tara. Ya kan? Si. Yes. Aku pengen buat yang ini juga. Nah, ini kita udah jadi ya, bacon cheese burger. Nah, aku pengen bikin yang ininya dulu ya. Cook carrot ditambah roast beet dan juga potato. Tara, jadi veggie meat. Kita akan buat yang ini. Tara. Nah, terus kita bikin veggie cheese burger. Finally, kita bisa bikin ke-6 varian burger-burgeran ini, yang mana aku sekarang pengen nyobain banget yang veggie karena aku lagi on a diet banget. Let's go, kita cobain se-yummy apa sih. Yummy banget dan langsung fully my stomach ya, Sabar ya. Oke, ini Sabar Kain, sampai di sini dulu kita main Minecraft Hardcore, dimana di episode kali ini, sumpah ya.
aku bisa bikin giant flower again. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen antaranya your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.